السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat menyambung pembelajaran kita tadabbur ringkas surah Al-Insan, yang mana insya-Allah pagi ini kita akan masuk kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan merujuk di dalam nota, ia berada pada muka surat yang ke muka surat nombor 30. So nombor muka surat tu saya ada besarkan. Nampak tak nombor muka suratnya? Okey, yang ke 30. Yang mana dalam nota ni saya hanya beri ayat 1 sampai ayat 11. Bermakna ada satu, ada sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan akan dapat nota bermula ayat 12 sehingga ayat nombor 31. Dan di dalam nota ini saya ada lampirkan tajuk kelebihan sedekah yang berada pada muka surat 96. Kalau tuan-tuan tengok pada muka surat nombor 96 sehingga muka surat 116 adalah tajuk sampingan kelebihan-kelebihan sedekah. Insya-Allah dalam setiap kali, setiap pagi selepas kita tadabbur ayat, kita akan ambil sikit waktu untuk kita sama-sama menambahkan pengetahuan kita tentang sedekah. Kerana dalam surah Sajadah sebelum ini kita telah mempelajari di antara sifat manusia yang dia taat kepada Allah adalah dia menginfakkan sebahagian harta yang dia kurniakan. Begitu juga dalam suratul insan ini kita akan menemui Allah mengatakan tentang golongan yang suka memberi orang makan. Jadi memberi orang makan ini dia termasuk di dalam perkara sedekah. Jadi dalam nota tu saya ada letakkan lebih kurang ada 14 kelebihan bagi sedekah, dan insya-Allah kita cuba ambil setiap hari, kita cuba belajar satu sehinggalah tamat. Ayat yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali. فجعلناه سميعا بصيرا. Ayat yang kedua ini adalah ayat yang Allah menyebutkan tentang bagaimana keturunan anak-anak Adam itu diciptakan oleh Allah, dan Allah menjelaskan pula kenapa mereka ini diciptakan oleh Allah. Pada ayat yang kedua, kalau kita baca terjemahannya, inna khalaqnal insana, sesungguhnya kami telah menciptakan insan, min nutfatin, dari bermula daripada air mani, yang sifat dia apa? Amsyajin, yang bercampur, yang bercampur. Okay. Kalau kita berhenti pada ayat ini, kita sedia maklum sebelum ni kita pun dah pernah menerangkan bagaimana proses kejadian manusia mengikut fasa-fasa
air mani. Jadi kita kena kembali merujuk kepada nota dalam suratu As-Sajadah. Cuma yang kita nak bincang adalah kenapa Allah kata air mani itu sifatnya amsyajin, yang bercampur. Apa maksud air mani yang bercampur? Okay, kalau lihat pada keterangan di bawahnya, buku surat 30 tu, menurut Al-Imam Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan beliau telah mengemukakan tafsiran yang telah dibuat oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maknanya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau radhiyallahu anhu telah menjelaskan air mani bercampur tu apa. Kalau tengok dalam ayat tu sebenarnya ada dua penerangan sebenarnya. Yang pertama maksudnya adalah air mani lelaki dan air mani perempuan. Itu makna yang pertama. Apa maksud air mani bercampur? Iaitu air mani lelaki bercampur dengan air mani perempuan. Makna yang kedua, yang dikatakan air mani itu bercampur, maksudnya lah air mani itu dia bergerak. Dia pergi daripada satu fasa kepada satu fasa. Apa tu satu fasa kepada satu fasa? Kalau kita merujuk dalam suratul mu'minun ayat yang ke-12 sehinggalah ayat nombor 14, tuan-tuan dan tuan-tuan dan puan-puan akan mendapati inilah fasa-fasa kejadian manusia daripada tanah, daripada air mani sampailah jadi manusia yang sempurna. Jadi kalau tengok dekat ayat tu, fasa-fasa tu kalau kita tengok di skrin TV, ada tulisan yang saya telah warnakan merah kat situ. Jadi fasa dia apa? Mula-mula daripada sulalatin min tin, daripada tanah. Kemudian adanya nutfah, kemudian jadinya alaqah, kemudian jadi mudghah, kemudian izama, lepas tu dan sebagainya. Jadi air mani bercampur tadi bermaksud apa? Air mani yang telah melalui daripada satu fasa kepada satu fasa. Okay, dalam nota tu kalau kita tengok tulisan tu macam gelap-gelap sikit tu, yang bold tu, itu sebenarnya poin penting yang kita nak lihat dan rujuk. Okay. Jadi itulah maksud, dua maksud pada nutfatin amsyajin. Okay. Setelah Allah menceritakan bagaimana anak-anak Adam ini Allah hidupkan dia, Allah cipta dia daripada air mani yang bercampur, Allah Ta'ala menerangkan pada kalimah yang berikutnya, nabtali, kami nak uji dia. Allah kata kami nak uji dia, maknanya setelah jadi manusia yang lengkap bermula daripada air mani bercampur tadi, Allah kata kami nak uji dia. Okey, apa maksud Allah nak menguji al-insan itu? Kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Aisar At-Tafasir, Syekh Abu Bakar Jabir, beliau menjelaskan maksud nabtali dekat sini adalah Allah nak menguji manusia itu dengan al-amru, iaitu perintah, dan Allah nak menguji manusia juga dengan an-nahyu, iaitu larangan. Maknanya Allah hidupkan kita ni sebenarnya ada misinya, ada tujuan dia. Tujuan dia apa? Allah Ta'ala nak uji kita. Allah nak tengok siapa yang benar-benar dia menunaikan segala perintah yang Allah wajibkan. Dan Allah nak tengok siapa di kalangan insan ini yang benar-benar dia meninggalkan segala larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ayat yang kedua ni tentang ujian ni sebenarnya kita pernah baca, tentu boleh jumpa
dekat ayat yang ke-18 dalam suratul Kahfi sebelum ni. Ayat nombor 7. Ha, kalau kita tengok ayat nombor 7 tu, suratul Kahfi, saya letakkan ia pada ayat pada muka surat yang ke-36. Kita pernah baca ayat ni dulu, ayat nombor 7 suratul Kahfi kan? Ya Allah kata, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah kata, apa saja yang ada dekat muka bumi ni, dia perhiasan yang manusia gunakan pakai dia. Sebenarnya Allah Ta'ala nak uji mereka. Siapa di kalangan mereka yang amal dia yang paling terbaik? Siapa yang buat kewajipan Allah yang Allah perintahkan? Siapa yang terbaik? Begitu juga meninggalkan larangannya. Dan tuan-tuan, tuan-tuan juga boleh merujuk dalam suratul Mulk pada ayat yang kedua. Jelas Allah sebut di sini, kenapa Allah ciptakan adanya kehidupan, wal hayata. Maksudnya hidup untuk apa? Liyabluwakum, adalah untuk menguji kamu. Okay. Jadi ayat ini tuan-tuan puan-puan, kita sudah biasa dengar. Jadi kita sambung kepada yang berikutnya itu. Macam mana Allah Ta'ala nak uji al-insan ni? Takkan Allah Ta'ala tak menyediakan apa-apa ruang keperluan untuk manusia diberikan ujian? Allah kata, فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Allah kata, maka kami jadikan insan itu, yang kami jadikan dia untuk diberi ujian tu, kami jadikan dia boleh mendengar dan dia boleh melihat. Jadi untuk bagi dia hidup ni, dia boleh melalui ujian, maka Allah pastikan mereka boleh dengar dan mereka boleh melihat. Dengar apa? Melihat apa? Kita akan pergi kepada tafsiran ayat. Kalau kita lihat dalam tafsir Al-Imamu Ibn Kathir, Al-Imamu Ibn Kathir ketika dia ulas ayat, kenapa Allah jadikan manusia ini mendengar dan dia juga boleh melihat? Kata Ibn Kathir, sebenarnya apabila mereka ada telinga, mereka ada, apabila mereka boleh mendengar, apabila mereka boleh melihat ni, mereka ini diberi pilihan oleh Allah. Nak gunakan tak pendengaran kamu ni, nak buat ketaatan ke ataupun nak buat kemaksiatan? Sebab apa? Okey, begini. Sebelum ni kita dah belajar dah. Ingat tak kita belajar dalam ayat surah Sajadah, ayat yang ke-9 dalam surah Sajadah, kita pernah sebut sebelum ini, Allah telah jadikan bagi manusia ni apa? As-sam'a wal-absar. Dia boleh mendengar dan dia boleh melihat. Sebab apa? Sebab apabila manusia boleh mendengar, pendengaran dia tu fungsinya untuk apa? Dia dengar, dia nak dapatkan ilmu melalui didengar. Dia nak dengar wahyu disampaikan, dia perlu dengar. Nasihat, amaran, peringatan, ayat-ayat Quran yang dia baca, yang dia dengar, digunakan pendengaran dia. Begitu juga dia boleh melihat. Dia boleh melihat apa? Dia boleh melihat alam sekeliling ni yang membuktikan bahawanya, oh, ada Tuhan wujud ni. Mesti ada Tuhan yang berkuasa untuk melihat kebesaran Allah. Termasuklah melihat ayat-ayat Quran, melihat peringatan dan sebagainya. Sebab itu Allah jadikan manusia, dia boleh mendengar dan dia boleh melihat. Kemudian kalau kita baca satu lagi ulasan daripada dalam tafsir Al-Aisar, menyebutkan, dia kata, oleh kerana manusia mampu mendengar dan dia mampu melihat, ataupun salah satulah daripadanya. Mungkin dia tak boleh dengar, tapi dia boleh tengok. Mungkin dia tak boleh melihat. Mungkin dia boleh melihat, tapi dia tak boleh mendengar.
merujukkan bahawa manusia itu sudah pun layak untuk diberikan kewajiban. Maksudnya, siapa yang ada salah satu daripada dua panca indera ni, dua panca indera ni penting untuk kenal Allah, untuk dapatkan ilmu. Kalau ada salah satu daripadanya, kata Syekh Abu Bakar Jabir dalam Tafsir Aisyah, dia kata, maka insan itu wajib, maksudnya insan itu sudah layak untuk diberikan dengan tanggungjawab, sudah layak menerima perintah, sudah layak untuk diberikan larangan-larangan. Jadi apa yang kita dapat belajar daripada ayat yang kedua pada pagi ini? Yang pertama, kita sedia maklum, insan diciptakan dari sesuatu yang lemah dan daripada sesuatu yang hina yang tak dipandang pun oleh orang, iaitu dari air mani. Ni kita ulang seperti mana yang pernah kita belajar dalam surah As-Sajdah. Yang kedua, hebatnya Allah ni, dia boleh jadikan daripada sedikit, setitis air mani tu boleh berubah menjadi manusia yang lengkap. Tak ada mana-mana makhluk yang boleh cipta manusia. Paling pandai pun robot je lah. Tak ada orang boleh menciptakan manusia. Jadi sesiapa yang tak percaya Allah ni wujud, yang dia mengingkari kekuasaan Allah, diri dia tu sendiri pun sudah membuktikan bahawa Allah ini hebat, maha kuasa. Yang ketiga, kita dapat belajar Allah ciptakan manusia hidup dekat muka bumi dia ni adalah untuk diberikan uji, untuk diberikan ujian. Kita sebut tadi ujian apa? Kalau kita rujuk dalam satu ayat, contohnya, kalau kita rujuk dalam suratul Al-A'raf ayat nombor 168. Ayat ni pun sebenarnya kita pernah sebut ketika mana kita menyebut ayat 7 surah Al-Kahfi tadi. Allah uji kita ni sebenarnya. Semua sudut Allah uji kita. Tak ada dalam hidup kita ni Allah tak bagi dia ujian. Sehingga kan Allah kata apa? وَبَلَوْنَا بِالْحَسَنَاتِ وَالْسَيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah kata kami nak uji mereka ni dengan kami bagi dia nikmat pemberian yang baik. Ujian. Kami juga bagi dia bencana yang buruk. Ujian, kata Allah. Kita kena pegang bahawa Allah hidupkan kita ni adalah untuk diberikan ujian. Macam-macam ujian. Ujian pada kesihatan, ujian. Masa lapang, ujian. Duit banyak, ujian. Anak-anak, ujian. Pasangan, ujian. Semua itu adalah ujian dari Allah wa'azza wa jalla. So, bila nak dapat keputusan ujian tu? Tentu nak ujian tu, tentu nak dapat keputusan apa? Ayat yang terakhir sekali surah tu, Al-Insan kata apa? Sama ada kamu termasuk dalam kumpulan yang Allah bagi rahmat ataupun kamu termasuk dalam kumpulan yang Allah nak bagi azaban alima. Jawapan dia, macam mana kita melalui ujian hidup tu? Sebab tu kalau tuan-tuan sempat tengok surah Al-Qiyamah, insyaAllah nanti kita akan bagi surah Al-Qiyamah. Kalau kita baca ayat yang hujung-hujung surah Qiyamah, lepas Qiyamah, lepas tu surah Al-Insan kan. Penutup surah Qiyamah tu Allah tanya soalan. Allah kata, alam yakunu, Allah kata, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Allah kata, hey insan, apa engkau ingat engkau dibiarkan tanpa sebarang tujuan? Nah, Allah tanya pada penutup bagi surah tu Qiyamah. Dan ketika kita baca ayat kedua Al-Insan, mengulang kembali penutup yang ada pada suratul Qiyamah, rupa-rupanya Allah tak jadikan kita hidup kat muka bumi ini hanya untuk suka-suka, tidak, tetapi untuk diberikan ujian oleh Allah wa'adha wa jalla. Yang keempat, kita dapat belajar dekat sini, manusia dikurniakan oleh Allah dengan dua sumber yang penting.
iaitu pendengaran dan penglihatan. Untuk apa? Untuk apa? Adalah untuk kita mencari ilmu. Ilmu tentang apa? Yang paling penting, ilmu nak kenal Allah. Ilmu untuk kita mendapat hidayah. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, tindakannya apa? Saya rasa tuan-tuan pun dah akan faham daripada tindakan nak kena buat. Nombor satu, kita kena sentiasalah mengingati asal usul manusia supaya apa? Kalau kita sebab tu tiap-tiap minggu ya, Allah ni dia maha bijaksana. Kita manusia ni selalu lupa. Betul tak? Jadi tiap-tiap minggu pagi Jumaat, kalau mampu bacalah. Tak, dia tak wajib baca. Tapi kalau macam Majid Taqwa ni setakat ni, dia punya rekod dia, dia baca jugalah. Ha, walaupun duk tunggu lama, berbenarlah imamnya baca. Tapi dia sabar. Okay, tiap-tiap minggu Allah ingatkan. Ingat kamu dari air mani yang bercampur. Jadi sebenarnya apabila kita duduk, duk ingat ayat, kita faham kan? Jadi kita rasa, aku kena buat apa? Ha, jadi dia akan mengajak kepada kita, aku kena bersyukur dengan Allah menciptakan manusia. Dan kita kena jadi manusia yang merendah diri pada Allah. Rendah diri maksudnya, Allah perintahkan, kita buat. Allah larang, kita tinggalkan. Okay. Kemudian, tindakan yang kedua, kita kena bersungguh-sungguh menunaikan segala perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Pastikan masa umur yang masih ada ni jaga betul-betul. Mana-mana yang amal-amal yang Allah wajibkan, sama ada dengan Allah ataupun dengan manusia, kalau boleh buatlah betul-betul. Jangan buat sambil lewa. Termasuklah mana-mana yang Allah larang, usahalah dengan kadar yang mampu untuk tinggal. Dalam masa yang sama, kenapa? Sabar. Nak sembahyang, sabar. Kena sabar. Dan kita juga sedia maklum, ada ketika tu Allah uji kita dengan musibah. Maka kita kena buat apa? Kita ingat, ini ujian Allah. Ini ujian Allah. Selagi nyawa kita di kandung badan, ada saja ujian Allah bagi. Betul tak? Daripada dia muda sampai dia beranak pinak, bercucu bercicit, tak lagi daripada ujian. Itulah sebenarnya. Dah dekat meningkat umur pula, sakit pula Allah bagi. Itu adalah apa? Ujian dari Allah Azza wa Jalla. Selagi kita tak mati, akan ada ujian Allah bagi pada kita. Jadi apabila kita ingat ayat ni, kita rasa jadi kuat, cekal, tabah. Kata orang kita boleh move on lah. Kan? Kita lalu, macam-macam datang kepada kita ni. Ini ujian. Tengok perangai anak yang membeningkan kita. Ujian. Tentang. Sakit. Ujian. Ni, muazin panggil, hayya ala salah. Alah, penatnya lah. Ah, hidup ni ujian. Dia pergi juga ujian. Macam tu. Okay. Kemudian tuan-tuan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, saya ada nukilkan untuk tindakan nombor tiga ni lah sekali. Kalau kita tahu Allah bekalkan kita pendengaran, Allah bekalkan kita penglihatan, so kita kena buat apa dengan dua sumber ni? Maka kita gunakanlah ia untuk mengenal Allah, untuk kita mencari Allah, kita kembali kepada Allah. Gunakan telinga ni belajar, dengar orang baca Quran, dengar nasihat. Lepas tu termasuklah penglihatan. Kalau kita tak gunakan dia, itu pun ujian. Allah bagi telinga dan mata, telinga dengan apa, pendengaran dengan penglihatan pun ujian sebenarnya. Sebab itu ada dalam surah Al-Isra ayat nombor 36. Allah kata, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Allah kata pendengaran, penglihatan dan hati kamu, semua itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tanya, buat apa? Agak-agaklah ya. Kalau kita renung, kita buat muhasabah. Kalau Allah tanya dari sudut penggunaan telinga tu je, agak-agak nak jawab apa pada Allah? Adakah kita menggunakan telinga kita ini untuk pahala?
untuk menambahkan iman, untuk dekatkan diri kepada Allah. Begitu juga dengan mata kita. Berpuluh-puluh tahun kita boleh melihat Allah gunakan mata. Tapi kalau Allah hisap dekat mata tu saja, Allah tak tahu kita nak jawab apa pada Allah Azza wa Jalla. Itu pun sebenarnya adalah ujian pada telinga, ujian pada mata pendengaran yang Allah bagi. Maka manfaatkan. Seperti yang kita lalui tiap-tiap pagi ni, alhamdulillah, kita gunakan penglihatan, tengok nota tu, tengok Al-Quran paginya, baca buku-buku zikir, gunakan telinganya, dengar orang bagi nasihat, dengar ilmu yang disampaikan. Moga-moga di hari akhirat nanti kita lulus ujian menggunakan pendengaran dan penglihatan untuk mencari redha Allah Azza wa Jalla. Dan moga-moga Allah jauhkan kita daripada manusia pada surah Al-A'raf ayat nombor 179 tu. Kita boleh baca, nota diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ayat ni kita dah ulang-ulang dalam banyak surah sebelum ni, iaitu ada manusia, Allah letak dia di dalam neraka bersama dengan para jin. Kenapa? Dia ada hati, dia tak gunakan hati dia masukkan emosi, perasaan yang betul. Yang kita duk masuk apa pada hati ni? Nak marah orang, niat buruk pada orang, masuk sifat takbur, masuk sifat tidak ikhlas. Sepatutnya dalam hati ni masuk apa? Perasaan takut pada Tuhan, perasaan ikhlas, perasaan cinta pada Allah dan Rasul masuk. Dan ada orang Allah bagi dia telinga, Allah bagi dia mata, tapi dia tidak guna untuk melihat kebesaran Allah, keagungan Allah. Begitu juga dengan telinga. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita berhenti pada kadar ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada hari yang berikutnya, pada ayat yang ketiga. Jadi tuan-tuan puan-puan, seperti dimaklumkan tadi, nota ni harganya adalah sebanyak RM10. Yang muslimat, notanya mungkin agak tebal sebab dia dibuat secara single. Maksudnya dia tak buat depan belakang. Tapi harga dia tetap sama, harganya tetap samalah. Tetap boleh bayar sebanyak 10 kali secara ansuran. InsyaAllah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.